Yang kedua, mereka merubah biaya SLP-nya. Terus pengurangan biaya bukan karena mereka ingin ngepam harga SLP, bukan. Jadi ini adalah kabar baik dan aku sih senang. Aku bisa breeding banyak. Halo LXC Trainers, balik lagi sama Papuyu. Ini ada berita bagus banget dari si developer Axie Infinity. Mereka per tanggal 24 mungkin ya. Di sini ada tulisannya in 24 hour kalau di artikel mereka, dan artikel ini baru dikeluarin 1 jam di tanggal 23 September di jam 10, berarti jam 9-an tadi baru dirilis. Mungkin aktif dari breeding adjustment ini besok tanggal 24 sekitar, ya anggaplah tanggal 24 jam 12 gitu mungkin ya. Nah, ini mereka meng-adjust biaya breeding. Jadi AXS-nya atau porsi AXS-nya, sebelumnya kan kita perlu memerlukan 2 AXS untuk satu kali breeding. Ini mereka memotongnya setengah menjadi 1 AXS. Yang kedua, mereka merubah biaya SLP-nya. Jadi ini yang AXS dikurangin, yang SLP dinaikin. Jadi kalau sebelumnya tuh seingatku tuh 150 untuk breeding pertama per pairnya, jadi totalnya tuh ada 300, ini jadi 600, jadi kan 300-300, ini naik 2 kali lipat, enggak 2 kali lipat juga sih mungkin. Iya, boleh dibilang 2 kali lipat ini, awalnya 150 jadi 300, oke. Ini kenapa bagus? Karena ini nantinya bakal ada efeknya sama harga SLP, harga AXS, sama harga aksi. Ini ngomongin harga jadinya. Karena kebutuhan SLP-nya meningkat, otomatis SLP yang di-burn atau yang dibakar pada saat proses breeding nanti itu bakal meningkat. Terus pengurangan biaya AXS ini berarti menggugah selera para breeder ini untuk kembali breeding gitu loh. Jadi semakin sering si breeder ini breeding, otomatis kan SLP yang di-burn semakin banyak. SLP semakin di-burn semakin banyak, ini arahnya ke harga SLP yang semakin meningkat karena kebutuhan SLP-nya di market atau di pasar itu semakin tinggi. Harusnya ya, harusnya. Kita coba scroll ke bawah ini. Ini ada beberapa update dari mereka. Ini ada pengingat dari mereka. Di sini sih mereka jelasin soal ekonomi, soal aksi. Jadi penjelasan soal SLP itu apa? Jadi SLP itu cuma bisa diminting atau dimunculkan ke dunia nyata itu dari si player mainin gamenya gitu. Terus aksi baru itu cuma bisa dimunculkan atau disummon itu cuma dari breeding. Breeding membutuhkan SLP. Nah, ini muter sih sebenarnya. Jadi ada player baru beli aksi, kebutuhan aksi bertambah, otomatis orang perlu breeding, breeding perlu SLP. Ini muter sih sebenarnya. Apa namanya? Ekonominya, sustainability-nya. Kemarin kita udah ngerasain lonjakan player itu di 2 bulan ke belakang. Jadi, kita bisa lihat dari harga SLP, harga aksi juga naik juga waktu itu karena banyak demand. Jadi ya hukum pasar sih sebenarnya. Kenapa harga A bisa B? Kenapa harga B bisa A? Intinya seperti itu. Ini diingatkan kembali sama developernya di artikel ini. Ini kalau kita bisa lihat, ini ada grafik soal supply yang ada di pasar sekarang soal SLP. Intinya sih dari grafik ini, di beberapa bulan terakhir itu supply-nya sangat tinggi dibandingkan rating burn-nya atau rating breeding-nya gitu. Nah, maka dari itu si developer akhirnya memutuskan untuk merubah biaya breeding ini. Hasilnya di atas tadi, 2 AXS jadi 1 AXS, terus SLP-nya ditambahin. Dan mereka melakukan perubahan ini bukan karena mereka ingin ngepam harga SLP, bukan. Karena mereka ingin di ekosistem Axie Infinity ini terjaga gitu sih kalau menurutku. Jadi bukan developer yang pump and dump atau scam gitu. Kadang kan ada project-project yang memberikan janji, ah nanti bisa gini, nah koinnya pump. Ternyata si developernya ngejual koinnya itu. Nah, sedangkan kalau ngomongin SLP nggak ada urusan sama si developernya kalau menurutku. Jadi si developer sendiri nggak bisa minting atau ngeluarin SLP dalam jumlah banyak dari sistem mereka gitu. SLP ini kan bener-bener cuma si player yang bisa minting, dan sumber utama si SLP ini bisa muncul ke dunia nyata tadi kita udah bahas, itu cuman dari mainin gamenya gitu. Jadi ya bener-bener si player ini, SLP ini gitu. Nah, dari tiga hal ini, yang pertama itu mereka sih bilangnya growth-nya sangat tinggi,
Terus dilihat dari grafis ini, supply-nya sangat tinggi, itu satu. Terus volatility harga dari AXS dan SLP ini bikin biaya breeding ini kayak jadi kayak nggak seimbang gitu. Harusnya niat utama dari SLP ini adalah biaya breeding. Nah, karena harga AXS yang sangat tinggi atau berubahnya cepat, itu bikin SLP ini kayak porsi dari biaya breedingnya berkurang gitu. Kalau kita lihat di bawah sini, AXS is now over 80% of the breeding fee. Jadi kayak si SLP ini gunanya kegeser sama AXS ini, padahal harusnya yang banyak dipakai itu kan SLP-nya gitu. Minimal 50-50 mungkin ya. Yang paling enggak rate-rate yang lumayan ini malah AXS-nya yang habis banyak gitu. Yang makan banyak biaya breeding. Harusnya kan biaya breeding ini benar-benar SLP dan AXS. Minimal ya 50-50 tadi gitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk ada perubahan ini tadi gitu. Terus di bawah sini mereka ada statement ini sih. Nah, untuk sementara memang adjustment naik turun soal biaya breeding ini sementara manual dan masih dari sisi developernya. Kedepannya mereka berjanji, bukan berjanji ya, mereka mikirnya itu lebih ke nanti mungkin bakal ada nyewa atau nge-hire orang khusus ekonomi soal perekonomian ekosistem Axie Infinity, atau ada AI atau robot yang bisa ngecek overtime, oh ini harusnya A, harusnya B, terus ngasih report-report gitu ke developernya. Atau bisa juga dari Axie community ini yang sering ngobrolin soal ekonomi, mungkin di Discord-nya mereka, itu bisa diangkat menjadi tim untuk ngurusin ini. Atau bisa juga itu nanti arahnya ke AXS juga, governance. Jadi memang tetap ada tim dari Axie community, terus mereka nanti memproposalkan suatu perubahan. Contohnya sih salah satunya ya si biaya breeding ini. Ada proposal biaya breeding, terus si pemegang AXS ini itu bisa ngevote nanti gitu. Oh iya ini bagus ini, di oke. Jadi arah governance dari AXS dan Axie Infinity itu bisa ke sana arahnya nanti gitu. Dan mereka juga bilang di sini mereka maunya sih mengimplementasikan auto balancing di mana porsi AXS sama SLP-nya ini benar-benar seimbang, stabil di dalam fiat-nya gitu. Mungkin mereka pengen mematok biaya breeding $100. Berarti kan SLP-nya berapa, AXS-nya berapa, mungkin kayak gitu arahnya nanti secara otomatis. Poin yang kita dapat dari artikel ini adalah biaya breeding dikurangi AXS-nya dan ditambah SLP-nya, itu bakal ada efeknya sih pastinya ke harga SLP sama AXS. Yang kedua sih tadi aku ada ngasih tahu kalau si Axie Infinity ini bukan project pump and dump, jadi semua keputusan mereka itu berdasarkan data, dan mereka pasti measure twice terus cut once, jadi benar-benar dipikirkan baru melakukan sesuatu gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka bakal ada adjustment-adjustment seperti ini nanti secara otomatis ke depannya nanti ya. Karena mungkin teknologinya untuk sekarang masih susah atau masih belum nemu gimana cara untuk balancing dari si AXS sama SLP breeding fee ini gitu. Dan guna AXS ke depannya yang sebenarnya itu adalah governance token ini. Tadi ngomongin harga ya, sebentar aku coba cek harga SLP di toko kripto. Oke, ini ada lonjakan sangat tinggi. Dari berapa ini ya? Dari 800 mungkin, Rp800. Ini sekarang statusnya ini 1100. Jadi pasti ada perubahan dari harga SLP dan AXS dari adjustment breeding fee ini tadi. Baik itu memang breeder yang beli SLP untuk breeding, atau orang-orang yang trader yang lihat, oh ini ada berita bagus soal SLP dibeli, itu juga bisa. Yang pasti perubahan ini efeknya besar sekali untuk komunitas sama semua ekosistem di Axie Infinity. Jadi ini adalah kabar baik dan aku sih senang. Aku bisa breeding banyak habis ini. Oke, terima kasih untuk sementara sih update dari Axie Infinity-nya kayak gitu. Sampai jumpa di, mungkin kita bakal bahas soal perekonomian Axie kalau aku sanggup bahas ya. Di video selanjutnya, sampai jumpa dan selamat breeding.